mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi tentang pengukuhan pengurus MUI Kecamatan Sukalarang. Pertama, mengukuhkan susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sukalarang periode 2022 sampai 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga serta kebijakan Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 30 Juli 2022 Masehi, 30 Zulqodah 1443 Hijriah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sukabumi, Ketua Umum Kiai Haji E. Fatahillah Nadiri ditandatangani, Sekretaris Umum Haji Ujang Hamdun SHI ditandatangani. Susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sukalarang periode 2022 sampai 2027. Dewan Pertimbangan atau Penasehat. Ketua Kiai Haji Cecep Jalaluddin, Wakil Ketua 1 Kiai Haji Zaini Dahlan, Wakil Ketua 2 Kiai Haji Daud Sugandi, anggota Bapak Haji Yusuf Munawar, anggota 2 Bapak Kiai Haji Ues Rito Bilang. Pengurus harian, Ketua Ustadz Muhammad Cepnuh SAG, Wakil Ketua 1 Ustadz Muhammad Firman Firdaus SPDI, Wakil Ketua 2 Ustadz Haji Muhammad, Sekretaris Ustadz Asep Sofian, Wakil Sekretaris 1 Ustadz Muhammad Hasan Basri, Wakil Sekretaris 2 Ustadz Muhammad Nasir SPD, Bendahara Ustadz Ijam Usyandi MPD, Wakil Bendahara 1 Ustadz Jajang Barnas, Wakil Bendahara 2 Ustadz Muhammad Ramdhani. Bidang-bidang, 1 Komisi Fatwa, Ketua Kiai Haji Muhammad Hussein, anggota 1 Ustadz Tatang Karim Hasyim SPDI, anggota 2 Ustadz Dede Zainal Arifin, anggota 3 Ustadz Hamdun Abdussalam. 2 Komisi Ukhuwah Islamiyah, Ketua Kiai Haji Ahmad Mujtaba, anggota 1 Ustadz Muntasir, anggota 2 Ustadz Haji Solehuddin, anggota 3 Ustadz Ayi Hasanuddin. 3 Komisi Dakwah dan Pembangunan Masyarakat, Ketua Ustadz Solehuddin, anggota 1 Ustadz Ujang Rahmat, anggota 2 Ustadz Dasep Sugandi LCMH, anggota 3 Ustadz Jidan Mustagfirin, anggota 4 Ustadz Jamaluddin. 4 Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Ketua Ustadz Haji Itang Jailani SPD, anggota 1 Ustadz Asep Kowaludin, anggota 2 Ustadz Haji Ridwan Saiful Rahman, anggota 3 Ustadz Ajeng Abdul Qadir. Lima, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ketua Haji Iwan Ramkar, anggota 1 Ustadz Muhammad Abdul Rahman, anggota 2 Ustadz Haji Cep Badar Aliuddin LC, anggota 3 Haji Atep Suherman. 6, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Ketua Hajah Neneng Siti Rohmah, anggota 1 Ustadz Taufik Graha Ardiansyah, anggota 2 Ustazah Saadah SPDI MPD, anggota 3 Ustazah Lius Nuraini. 7 Komisi Pendidikan
formal dan non formal. Ketua Kiai Haji Husni Mubarok. Anggota 1 Haji Ismail Abdul Aziz. Anggota 2 Ustadz Maman Karman SPDI. Anggota 3 Ustadz Didin Syahbudin SPDI. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 30 Juni 2022 Masehi 30 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, Ketua Umum Kiai Haji E. Fatahillah Nadiri ditandatangani, Sekretaris Umum Haji Ujang Hamdun SHI ditandatangani. Itulah surat keputusan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi. Kemudian kepada mohon maaf kepada nama-nama yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini, ketika nanti masuk ke dalam maka semuanya langsung berbaris di depan dan dipimpin oleh Bapak Ketua. Baiklah.